sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Delapan juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujung. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita-wanita gunting antri uang pensiun, dan di langit para teknolog berkata bahwa kita adalah bangsa yang baik, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna dalam kejadian, dan aku melihat protes-protes yang terpendam terhimpit di bawah. Aku bertanya, tetapi pertanyaan membentur tidak dengan salah yang bersajak dekat aku dan perempuan, sementara tidak ada dari sisi dan 8 juta tanah tanpa pendidikan terbangun mengalami serba. Bunga merah bangsa tahun depan berkunang kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapa